Ana arkabul kitor tut tut tut. Hayya bina nashtarik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allahumma arhamna bil Quran, Fawas dan Abelino. Masa Res Surabaya tepuk tangannya segitu aja? Nah. Oke. Ini ada Abelino, ini alumni Afisinsa 2023, usianya 13 tahun, hafalnya 13 juz dari Malang. Mana orang Malang tepuk tangannya? Masya Allah. Prestasinya nih juara 1 lomba azan tingkat nasional Ramadan virtual. Juara 1 MHQ 2 Juz Hijaz se-Jawa Timur. Dan juara 1 MHQ 2 Juz se-Jawa Timur IBS Alhamra. Dan juara 1 MHQ 1 Juz se-Jawa Bali Ponpes Ar-Rahmah Tafiz. Tepuk tangan dong buat Abelino. Kalau Fawaz ini alumni 2016, Hafiz Indonesianya, usianya sekarang sudah 17 tahun. Hafalannya 30 Juz Al-Quran. Asal dari Sidoarjo dan prestasinya adalah 4 besar lomba pidato bahasa Arab. Nah, Fawaz. Sekarang mondok di? Alhamdulillah sekarang mondok di Pondok Modern Darussalam Gontor. Di Gontor, oh anak Gontor. Kalau lihat Fawaz itu ingat lagu-lagu anak-anak di Indonesia, di Arabkan. Kan kau bahasa Arabnya juga luar biasa ya. Pidato bahasa Arabnya aja juara. Coba lagu Naik Kereta Api bahasa Arab. Ana arkabul kitor tut tut tut. Sebentar. Ada karena bila itu kol-kolah. Tut, tut, tut. Coba ulangi. Ana arkabul kitor tut, tut, tut. Hayya bina nashtarik ila Bandung, Surabaya. Oh Surabaya tetap Surabaya ya? Oh iya, terus
Labaksa antar kabah majanan. Halumu ikhwati bisurati. Kitori layaki fu zamanan. Tut, tut. Oke. Tapi bisa yang diarapkan lagi bisa. Katanya Pancasila bisa diarapkan. Insya Allah. Coba, 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 coba. Al-mabadi'ul khamsah. Al-ula. Al-imanu billahil wahid. Athaniya. Al-insaniyatul adilatul muhazzabah. Athalitha. Al-wihdatul indonesia. Ar-rabi'ah. Sultatul sya'bi al-muwajjahati bil hikmati. Walhasofati fi syura wa niyabah. Al-khamisah. Al-adilatul istima'iyatu likafati sya'bil indonesia. Masya Allah tuh. Saya ngertinya khomsahnya dong, khomsah real saya ngertinya juga. Oke, kalau begitu nih, berani gak kalian berdua di tes sambung ayat? Hafal Al-Qurannya, siap? Oke, boleh para santri di sini ada yang mau coba, silakan. Silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum. Udah ada. Langsung gak usah pencet-pencet, ntar dibuka pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Muhammad Amirul Akbar dari Surabaya. Oke, monggo. Baca satu ayat nanti yang pertama untuk Abel dulu. Abel Dio, silakan. Bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Abel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan qayyiba. Wattaqullaha alladhi antum. Bagaimana? Benar. Benar, lemas banget ya. Benar, alhamdulillah. Hanabila, mau dites gak hafalannya pemberi soal? Boleh. Coba. Hafal berapa juz adeknya? Hafalnya berapa juz? Yang semangat. Ayo, berapa juz hafalannya? Hafalnya berapa juz? Kamu berapa juz hafalannya? Juz 30 hafal? Hafal. Hafal. Kenapa lemes? Pucuk ini, Kak Irfan. Bentar lagi pingsan kayaknya nih. Semangat, jangan malu-malu ya. Menghafal Quran. Hafalnya juz berapa saja? Juz berapa? Juz 1, 2, 3. 30 hafal? Juz 30 hafal? Juz 30 hafal. Oke. Okay. Oke. Okay. Silakan Kak Nabila. Baik. Udah. Iya. Iya, ini tahu. Opo, ini opo. Hafalnya berapa juz? Oke. Okay. Kasih soal langsung ya. Siap, maaf. Ini kayaknya banyak masalah anaknya. Iya. Karena Bila akan ngasih soal yang susah sekali. Waduh, siap. Siap ya. Aduh, udah keringatan. Aduh, gimana nih? Aduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Siapa yang bisa? Coba. Coba. Langsung aja. Lanjut, ayo lanjut. Inna a'tainakal kautsar.
Terus wasalli rabbika wanhar. Bagus Peter. Masya Allah langsung satu surat loh. Iya Masya Allah. Dilanjutnya satu surat bukan satu ayat. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Sampai pucet. Coba tadi Abel. Fawaz ya. Fawaz. Untuk Fawaz siapa yang berani mencoba hafalannya? Siapa ayo dari penonton? Silakan silakan. Berdiri. Di situ aja nggak apa-apa. Namanya siapa? Nama saya Nurul Hidayah. Oke. Okay. Dari Sukolilo, Surabaya. Monggo. Untuk Mas Fawaz ya. Dilanjutkan ayat yang akan saya baca. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Litasluku minha subula fijaja. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidahu maluhu. Man lam yazidahu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wa makaru makran kubbara. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a. Cukup. Ini kalau enggak dicukupkan bisa sampai maghrib. Bagaimana jawabannya? Benar sekali. Benar, Masya Allah. Karena Pak Wasu nikmat banget ya mendengarkan bacaannya ya. Masya Allah, luar biasa. Bawaannya gak mau menyelesaikannya. Betul jawabannya? Betul sekali. Karena bila, iya. Kasih pertanyaan. Masya Allah. Bunda hafal berapa juz? Atau juz berapa? Ya, Insya Allah juz 30. Oke. Juz 30. Kalau bisa seperti yang tadi. Iya. Baik, saya akan kasih soal yang susah. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, soal itu. Allahus samad. Masya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu surat lagi di satu. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ini orang Surabaya itu pintar-pintar penghafal Qurannya banyak ya. Alhamdulillah. Satu ayat di lanjutnya satu surat loh. Luar biasa. Kayaknya tahun depan jadi peserta hafiz semua ini nih. Amin insya Allah. Berarti yang memberi soal berikutnya kita kasih surah Al-Baqarah kali ya. Oke, okay, yaudah yang sudah memberikan soal dan berikan soal juga boleh hadiahnya silakan. Oke, okay, sini Abel berikan ke temennya. Nih, makasih. Tuh yang tadi ngetes, Fawaz. Tuh calon peserta Hafiz loh tahun depan. Loh. Ya, ya. Sama. Alhamdulillah. Semangat untuk mencintai Al-Quran dengan cara apapun, membaca,
membacanya juga tidak hanya Al-Qurannya tapi terjemahannya juga, memahami isinya dan juga ayo lakukan dengan apa tingkah laku kita sesuai dengan Al-Qur'an. Oke, dari Abi Amir tampaknya belum ada yang disampaikan sesaat lagi Abi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Festival Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Qur'an.